sabit kau itu diambil orang, Martin. Nanti aja aku marahin sama hukum kau. Tapi aku udah nemu nih siapa yang nyuri. Siapa, Bang? Tutu? Hah? Bang Tutu? Halo, Ren! A**in kau! Bang Oren kena. Bang Tutu! Sini sabitku, Bang! Kau ya, Tu? Lah, hilang dia. Gimana? Ikannya enak tuh tuh. Om nyam nyam nyam. Enaklah, Pak. Nyam 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 nyam. Makan yang banyak ya tuh tuh. Oke, Pak. Oh ya tuh tuh. Ini Bapak mau kasih tahu kau aja nih. Nih, kalau kau mau bertahan hidup di alam liar, maka kau Bapak! Lari Tutu, lari! Lari Tutu, lari! Bahaya di sini, lari! Sembunyi! Tapi, Pak! Lari, kau dasar bandel kau! Wow, besar juga yang ini. Nggak kayak yang kemarin lah. Kok aku lagi, a**ing? Kau nggak tinggal di kutub animator, a**ing? Oke, kita angkut. Papa! Anjir, ada anaknya pula lah. Papa! Matilah, tinggalin aja lah. Papa! 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 Itulah terakhir kalinya aku ketemu sama bapakku. Makanya kemarin aku cabut nyawa bapak mereka satu-satu, supaya mereka rasakan kayak aku. Bentar-bentar. Kalau gitu kok aku dicabut juga lah, we. Aku kan bukan bapak-bapak. Iya, ayah. Kenapa ya ayah juga dicabut? Lapet. Karena kau panggil dia ayah juga lah, Ma. Dikira si Tutu itu bapak kau. Oke, mulai sekarang kau panggil aku my darling aja. So sweet terkali lah, my darling. Itu, we. Yang di bawah tuh hajar. Awas, cok. Biar ku solo semuanya, anjir. Lapet, kau udah aku suruh ngerom, gak mau ngerom kau, Lapet. Yang ngotak lah, Lapet. Atas need backup, bawah need backup, aku pakai tank, bisa apa aku, Alah kau nih, Wih, liat tuh di atas, weh. Disini ada orang merah. Bukan bodoh, liat tuh ada anak burung kutub di atas bongkahan es tuh, iya. Weh, kasihan kali, weh. Ayo kita sundul jauh-jauh lah. Hah, buat apa, Bang? Ini ya, di skripnya ditulis kita harus sundulnya jauh-jauh lah, sampai dia terdampar di pulau. Soalnya ini ceritanya dia harus terdampar di pulau biar ganti latar. Anjay, penulis malas mikir. Gas lah, Bang. Gas! Aduh! Apa ini? Lah, kok ada anak burung kutub? Maaf aku! Lah, kok bisa sampai sini? Udah, jangan takut kau, Dek. Sini. Kau ikut aja aku dulu ya. Eh?
Ini kenalan, ini namanya Sisi. Oh ya, nama kau siapa? Tutu. Oh, oke, okay, Tutu. Oh ya, Tutu, ayo ikut aku. Sisi, kau jaga rumah ya. Oke, okay, Pak. Wah, Sisi, sini kau. Oh iya, Bang. Kita rajab nih, rampok toko besar nih. Eh? Cuma berdua, Bang? Lah ya iya, memang mau sama siapa lagi. Udah ya, cepat berangkat kita sekarang. Kenapa mereka ketakutan lah, Pak? Oh iya, soalnya aku kan bos gangster di sini lah. Salah satu geng ternama, wajar aja takut. Oh, gangster itu apa? Gangster itu, ya gitulah, kami ini kumpulan orang-orang kriminal. Aku mau rekrut kau nih juga, aku mau latih kau supaya jadi anggota terkuat di geng aku lah. Gimana caranya, Pak? Ikut aku. Ini yang pegang nih. Apa ini, Pak? Oh, ini namanya... Lah kok bisa? Jerjit auto aim. Oke, kita udah sampai. Udah ready aku. Oke, serahkan uang kau, weh. Cepat. Ku patah ngelihat kau kalau enggak. Udah sepi kena rampok anjing. Sisi cepat ambil uang di kasirnya. Oh, kok kosong, Bang? Hah? Oh iya, maaf bang, aku udah kena rampok tadi, udah diluting aku. Hah? Sama siapa? Ada tadi bang, satu bocil cewek sama satu monyet, gak kenal aku. Alah nasib. Bukan rezeki kita kayaknya lah bang. Merokok bang? Bolehlah satu bang. Aku gak merokok lah bang. Gak apa-apa bang, ente-ente. Yang penting dah nyoba bang. Memang terkadang kita pasti gagal bang. Intinya jangan nyerah aja lah bang. Terus berusaha ya bang. Udah mantap dah tadi tuh. Jir, dingin kali lah. Hah? Dingin ya pak? Oh iya ya, kau kan burung kutub jir. Oh iya, kok bisa nyasar di sini lah? Kutub es kan jauh. Sebenarnya... aku... bapakku... Kenapa bapakmu? Bapakku ditembak mati, Pak. Sama pemburu. Terus aku nyoba ngejar-ngejar mayat bapakku yang dibawa pemburu sampai nyasar sini lah, Pak. Jadi itu masih gak ngejelasin lah. Kok bisa sampai sini lah, Pak? Kami yang sundul dia sampai sini. Anjay, kirain kita cuma muncul sebentar aja, Bang, di sini. Ternyata kita masih tetap dapat peran lah. GG. Walah, kasihan kau tuh. Tapi tenang, aku maulah jadi bapak angkat kau. Beneran, Pak? Udah, panggil papa aja. Iya, papa. Oke, udah ya, bang. Aku mau lanjut jaga toko dulu, bang. Mana tahu ada yang mau rampok lagi, ya kan? Oke, hati-hati ya. Semangat, bang. Udah keluar, bang. Udah sampai pula kau. Sini, aku mau ngomong bentar lah. Kemarin kan aku ketemu sama bos yang sebelah. Lah, kok kayak gitu kau bang? Kau kalau ketahuan bos mampus kau bang. Dah diam aja lah kau. Ini peluang cok. Nih, dengerin ya. Katanya mereka lagi OP-OP-nya nih. Kalau kita tetap stay sini aja, kurasa tinggal tunggu waktu aja lah kita kena bantai. Oh, jadi cemana bang? Aku ada ide lah. Oh, gak dapat apa-apa. Iya bos, katanya udah dirampok lah. Yalah, apalah kalian. Harusnya kalian tau lah kalau udah dirampok. Cemana lah kalian nih? Maaf bos. Oke, bubar. Kalian berdua keluar. Apa? Ya, kenapa sih si? Tadi aku gak sengaja dengar lah. Kata abang itu, dia mau mengkhianati bapak lah. Hah? Yalah, gak mungkin lah. Slow aja lah kau. Kata mereka mau join geng sebelah lah. Alah, tenang lah. Capung kayak mereka mana mungkin diterima. Udah syukur aku masukin ke sini nih. Tetapi beneran lah, Pak. Udah, salah dengar kau. Aku walau galak ke mereka, tapi semua mereka tuh setia sama aku. Udah, aku mau tidur dulu. Tuh, sini. Sekalian aku kasih lihat kau kamar kau juga sekalian. Oke, Pak.
Oi, kau ngapa kau ngadu ke bos? Gini aja lah, kau mau ikut kami enggak? Join ke geng sebelah. Enggak lah, kau jahat. Ya serah kau aja lah. Kau lihat bapak angkat kau tuh, sekarang lebih dekat sama Tutu daripada kau. Kau aja perlu waktu 2 bulan kan baru dijadiin anak angkat sama dia. Si Tutu tuh enggak sampai sehari udah diangkat. Mampus kau. Kolor si matahari aja lebih cepat diangkat daripada kau, tahu kau. Woi, apa nih suara-suara lagi? Woi, privasi woi, privasi. Woi. Nah, ini dia kamar kau di sana tuh. Besar sekali. Bukan yang ini. Yang itu yang sebelahnya tuh. Sebelah tuh kamarku. Kalau ada apa-apa kau panggil aja ya. Oh ya, terus kalau kau mau tidur. Apa kau? Apa kau? Udah kurekam nih, biar nggak capek-capek lagi aku, ha? Kurang senang kau? Apa ini? Bangun kok, kok. Bangun latihan! Aku suruh kalian kesini buat ngelatih kalian nembak lah. Sekarang kalian latihan ya. Aku mau di sini! Aku yang di sini! Aku! Aku! Oke, latihan selanjutnya bela diri. Kalian ikut aku ya. Pertama, kalian kuda-kuda terus. Eh, bukan naik kuda lah. Kuda-kuda kayak gini lah. Baik kalian sikit lah, ah. Mati kau. Aduh. Woi, Sisi. Udah lah, kalian jangan saling tengkar, deh. Udah lah, sekarang kita latihan lari aja, yuk. Ini aku bawa sepatu nih. Aku yang pink. Aku yang pink. Aku. 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 Woi, dah lo, ya. Bang. Ini tadi kalian latihan nggak benar-benar lah. Pulang aja lah. Sisi, join sini ada quest ngerampok nih. Kurang satu member lah. Pak, aku boleh join nge-quest sama mereka ngerampok? Boleh. Pergi hati-hati lah kau ya. Oke, Pak. Kau jaga dia ya. Oke, siap, Pak. P, ngapa? Oh iya. Oke. Ya, paham. Nanti kita ketemu ya. Tutu, kau ikut aku lah. Aku ada job lah. Job apa, Pak? Udah ikut aja lah. Abang, kapan kita ngerampoknya? Sebenarnya aku kesini bukan mau ngerampok lah. Aku ada janji sama bos geng sebelah. Hah? Hari ini kita mau ratakan base lama kita dan bunuh bos lama kita. Lah, kok? Oke, udah ready. Udah, bos. Sini, ikut aku, bos. Oke, udah. Nyerah kalian semua. Nyerah, weh. Kedah dikepung kalian. Mana nih? Aku kosong. Kau jebak aku ya? Enggak, bos, sumpah. Tadi di sini tanya aja sama Sisi. Kau, panda kecil kau. Kau tolong bantu aku carikan bapak angkat kau dulu. Enggak. Enggak mau. Kau bilang cari-cari kalau nak aku pecahkan pala kau nih. Akhirnya bisa santai. Ingat tuh ya. Dunia itu keras ya. Kau tahu, kalau kau mau bertahan kerasnya hidup di dunia ini, kau harus ada. Walah, di sini kau dicariin kemana-mana. Cuy, kau salah. Tuh lihat kau, dua anak buah kau udah berkhianat. Wah, kok. Sisi, serendah itu kau di mata anak buahmu, tahu? Mereka udah muak kerja sama kau. Oke, GG semuanya, balik. Dia gimana, bos? Itu, ditinggalin aja si Tutu. Yang mana Tutu? Oh, yang burung kecil itu. Tinggalin aja lah, biar dia tersiksa juga. Menangis dia situ. Itu si Tutu itu gak apa-apa tuh ditinggalin, bos. Dibiarin gitu gak apa-apa. Kubilang tinggalin ya, tinggalin. Lagi bisa apa si burung kurang gizi itu, ha? Dia gak bisa apa-apa. Paling juga bentar lagi mati di sini. Ya, siap, bos. Maaf, bos. Sisi! Kenapa kau? Tutu, maafkan aku ya. Kenapa, Pak? Aku udah ajarin kau toksik. Aku udah ajarin kau yang buruk lah. Enggak lah, Pak. Aku udah jadi orang tua yang buruk lah. Maaf ya. Enggak, Pak. Kau nggak jadi orang tua yang buruk lah. Jangan mati, Pak. Papa! Papa! Oke. Harus kuat. Thank you.
Eh, udah gak usah kau pikirin lagi. Yang penting sekarang kau sama aku ada kejelasan masa depannya. Sama si Lape tuh gak ada jelas-jelasnya lah. Ingat, kita bawahan harus ikut sama yang terkuat lah. Kalau ada yang lebih kuat dari bos kita yang sekarang ini, kita pun harus berkhianat lah sama dia. Kau masih kecil, tapi ku ajari dulu yang betul. Biar kau gak salah arah kau dan bisa bertahan kau. Dengar kau. Oh, ternyata itu rencana si Lape nih. Parah, parah. Kita cepetnya ke bos barunya. Eh, gak bisa lah, Bang. Alah, ngapa pula? Kita ini cuma karakter tambahan buat ngisi kekosongan sebuah adegan, Bang. Biar gak terlalu garing lah. Jadi kita gak boleh ikut campur, Bang. Nanti ngerusak cerita utamanya, Bang. Oke, udah tarik duit aku. Nah, itu dia, weh. Kucupuin mampus kalian. Weh, Bang, jangan, Bang. Bukan kayak gitu cara kerjanya. Diam, kok. Kasih tengok kok cara merusak alur cerita. Weh, pala botak. Weh. Sekarang kita mau ke cicit, 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 cicit. Sekarang kita mau cicit, cicit, cicit. Kita mau ke cicit, cicit. Berisik, kok. Ya, balik ke markas kita. Oke, siap, bos. Aku benci lihat orang yang dapat kasih sayang dari seorang bapak. Benci aku lihat orang bahagia. Benci aku sama dunia ini. Semua kayak... Ternyata bos berubah pikiran, dia mau kau pun mati juga lah. Asal kau tahu ya, semenjak bos adopsi si anak ini, aku aja udah kesel kali. Buat apalah bos kau pelihara hewan, memang ini kebun binatang. Asal kau tahu ya, di dunia ini gak ada yang peduli sama kau. Najis, kurasa bapak kandung kau juga sebenarnya pura-pura peduli aja sama kau. Wah, kokoko, cuy! Oke lah, bye-bye. Wah, kokoko! Sisi, kok kau? Ya lu orang dah balik ah, Sisi.